Warung yang mana Bang J? Oi. Warung yang mana? Di mana itu Berembun apa? Di mana itu? Siapa? Berembun. Berembun itu lewat apa? Lewat Kebumen. Oh. Ben. Pak Iskandar. Iya. Oh, yang waktu itu. Iya, betul-betul. Iya. Iya. Yang waktu itu kita sama Nagil kan? Iya, betul. Tapi kalau dari apa dari pool dari loket Perintis ke berangkatnya kita lewat pool kan? Iya. Iya, itu ketinggalan. Iya, pagi juga jumpa di situ. Berarti mandi di ini aja kita di Perintis. Ada kamar mandi kan? Ada. Kenapa tadi kalian ngikutin mobil sama si Kaca? Duluan kacamata ikut mobil, aku kan sarapan. Aku ditunggu Mas Agung, Mas Agung. Oh, berarti Bang Kritik sama Mas Agung? Iya. Si Irfan malah ngikutin bis. Datanglah semongkok. Tapi ini pemilih Raya Ceria, sasisnya masih cooler ini Bang Ting. Orang ini udah jauh. Jauh dulu pamornya. Ya. Ngomong aja. Ini langganan Bang Pau di sini nih. Iya. Kelas. Kemana sih Semongko? Hah? Mana dia? Oh, ada dari yang kaya. Gak jelas. Pak. Jangan tidur Bang Ting. Ntar ketiduran pula. Dudukannya udah dibikin? Udah. Tinggal ngobrol dulu kegiatan. Tinggal ngobrol aja ya. Oh, alah itu dia orangnya. Bu, mau kopi? Iya. Kopi ini. Kan kalau kopi enak digituin Bang Jidi apa namanya? Dimasak. Kopi panggang. Ini belum mandi. Gimana sewa hari ini Bang Jidi? Baru 5. Iya, jadi. Tapi yang mau berangkat besok belum nyampe mobilnya ya. Mobil yang berangkat besok itu sampai jam segini belum tiba di pool ya tadi ya teman-teman ya. Nomor berapa masuk? 309. Pak Balap ya. Tadi ada perubahan ya, dia ada. Oh, udah dicet? Oh, alas lumpur sudah dicet. Dicet warna apa itu?
Nih Bang Pauji tadi habis ngecat alas lumpurnya nih teman-teman. Oh, warna oranye ya. Warna oranye. Bang Pauji ngajak ke sini. Mas Agung nyusulin ke sini. Tadi Mas Agung ke sana dulu. Tarik-tarik. Ngerjain Mas Agung Bang Pauji. Tadi Bang Pauji ngerjain Mas Agung. Jadi ke bengkel itu enggak ngabarin Mas Agung. Jadi Mas Agung ke pool, kita ke perintis. Aduh. Tahu-tahu nongol orangnya. Kena prank lagi. Mas Agung kena prank. Ditinggal aku. Mantap, acara sungkeman tadi malam, Mas. Ada berapa itu? Ada berapa ya? 8. Hah? 8 kurang. Yang bawa nama Poji aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kemarin? Satu malamnya 12. Enggak, satu malamnya enggak, sehari iya. Kalau yang malamnya cuma ada 8 kurasa. 8. Acara sungkeman Bang Pauji. Tapi gimana rasanya udah maaf-maafan sama Pak Ketua Bang Ji? Udah enak, bisa telepon. Udah enak ya? Ya itulah, kan besok kan bisa mengondisikan kacanya. Oh iya. Tadi pagi kan udah, pagi-pagi udah datang ke Jakarta. Katanya dipesan dulu mengondisikannya. Ah. Tapi kalau marah sama Pak Ketua itu repot juga ya. Enggak mau angkat telepon dia. Telepon. Jadi kan bisa ngomongin marah kan. Iya benar. Tadi kita udah ngomong karena kalau di depan kan. Kacanya ya, trip depan baru ini ya. Iya, sama mau ngecat ada yang dikit mau dicat yang dipul-pul. Oh, tapi kaca yang atas memang lebih lebar dari yang bawah ya. Oh. Kalau mahal, mahalan yang atas. Mahalan yang atas. Jadi sekarang Bang Fauji sama Pak Ketua sudah baikan ya teman-teman ya. Memang sedikit ini ya, karena biasanya kan yang mengkondisikan barang-barang spare part itu biasanya memang selalu Pak Ketua ya, kalau di pool ya. Yang tahu tempatnya itu Pak Ketua. Tadi datang dia. Pak Ibu tak kan? Iya. Ya itu mengundikan kaca mau ngukur dan ini kalau di depan lah. Tapi tadi Pak Ketua juga ke pool. Kapan? Tadi. Ah. Iya pagi-pagi. Yang waktu Bang Pauji ke kamar mandi. Oh. Tapi cuma ngambil baju kotor. Gak lama dia. Ini saya dulu reparasi. Trip depan apa aja mau dibetulin? Ngecat? Cat kaca. Cat kaca. Tapi telolet hari ini rampung lah ya. Oke, saya lagi mesen kopi nih teman-teman. Kopinya belum nyampe. Oh ini udah nyampe. Ini lengkap semua, ada tempel ban, ada tukang las. Jadi pas ya, kalau mau reparasi nggak jauh. Kita ngopi hitam dulu teman-teman. Yuk teman-teman jangan lupa ya, ngopi di pagi hari. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya ya. Saya ngopi dulu nih teman-teman.